Kayak saya langsung kena tuh. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Jumpa lagi dengan saya mas bro ya. Oke bro, kali ini saya mau casting lagi mas bro. Nah, ini castingnya sedikit berbeda mas bro ya. Ini kita casting di parit-parit mas bro. Ini parit di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit mas bro. Kita mau coba di sini mas bro. Ini nampaknya nggak pernah dimasukin pemancing mas bro ini. Oh udah, kita menyelusuri parit-parit ini mas bro ini. Mudah-mudahan ada cintanya mas bro ya. Oke bro, nggak usah berbuat nyari mas bro ya. Untuk set peralatan silahkan cek saja di deskripsi mas bro ya. Kali ini saya menggunakan reel Zoro mas bro ya. Oke bro, lanjut. Untuk telur kita menggunakan softlock mas bro ya. Softlock dari produknya Om Zaldur mas bro. Oke, lanjut bro. Jangan lupa dukungannya. Salam dari saya, salam sehat semuanya, salam strike dari Riau. Mantap bro. Kena bro. Oke bro, mata bro. Edan nyampe sini mas bro. Kita ganti yang kecil mas bro ya. Softlocknya mungkin kebesar ini softlocknya mas bro. Oke bro, mantap bro. Kena bro, edan. Wah, mocar bro. Wih, besar tadi itu mas bro, malah mocar bro. Bro, lanjut bro. Ush, nggak kena bro, langsung disambar mas bro. Nggak pernah kena sih bro. Elah. Ush. Nggak kena. Aduh. Nyampe sini mas bro ya. Gila benar ikannya di sini mas bro. Edan mas bro. Di sini ini sambar mas bro ini. Aduh, gokil. Enak kau. Akhirnya kena juga mas bro. Aduh, ternyata ini pelakunya mas bro. Tapi udah lumayan lah mas bro ya. Ini kita mancingnya nyenengin anak mas bro, ceritanya mas bro nih. Tadi anak di rumah suntuk ya kan, habis lebaran di rumah nggak ada kerjaan, dia ngajak ribut aja, ngajak mancing mas bro. Atau dia alhamdulillah terus strike satu ekor ya. Atau dia strike. Oke, mantap bro, lanjut bro. Udah kau dapat tau anak-anak apa.
Strike mas bro. Ternyata banyak ikannya di sini mas bro. Cuman segini-segini ukurannya mas bro. Asik kalak-kalak mas bro ikannya bro. Tuh dia. Alhamdulillah 2 ekor mas bro ya. Ya bisa buat lauk di rumah mas bro. Kita goreng nanti mas bro ya di rumah ya. Oke bro, mantap bro. Kita masukkan wadah dulu mas bro. Oke mas bro. Mantap bro. Wah, agak besar mas bro ini. Gemuk ini kayaknya mas bro ini. Itu dia. Wah, ikannya hitam-hitam mas bro. Alhamdulillah mas bro ya, 3 ekor mas bro. Bisa lah buat lauk di rumah mas bro ya. Segini-segini pun sudah lumayan mah mas bro ya. Yang penting kita dapat konten mas bro. Oke bro, mantap bro. Alhamdulillah. Strike 3 ekor. Mantap. Mantap kali mas bro. Sabarannya menggila mas bro ya. Segini pun lagi mata-mata nyamber dia mas bro. Oh itu dia. Oke asik bener mas bro ya. Kalau banyak strike. Oke bro, mantap bro. 4 ekor ya. Lanjut mas bro. Enggak bro. Gimana sih? Mau aja kok gak pernah kena. Oh, kayak aja langsung kena tuh. Stack lah bro. Menyambar dari bawah dia mas bro. Oh, kalah ikannya mas bro. Tidak banyak yang tahu nih mas bro, spotnya mas bro. Ah tuh kita masih sama pocil tuh mas bro. Ada berapa ekor sudah? 5 ekor mas bro ya. Ambilin namanya buat dikoreng nanti di rumah. Oke sip, mantap bro. Waduh, mocel bro, bro, besar bro, malah mocel bro, lanjut bro.